hasil diskusi terkait dengan program yang berpihak pada murid. Nah untuk itu saya di sini menggunakan metode bagja namanya. Dimana bagja itu singkatan ya. B-nya itu kita buat pertanyaan utama, kemudian A-nya untuk ambil pelajaran, G-nya gali impian, J-nya itu jabarkan rencana, dan A-nya itu aksinya, ya, jadi aktualisasinya. Nah untuk kali ini saya gabung dua langkah ya. Dua langkahnya yaitu G dan A. Nah saya akan mulai dari buat pertanyaan utama. Pertanyaannya segini ya. Bagaimana kita dapat melaksanakan ekstrakurikuler di masa pandemi COVID-19 sekaligus melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan akademik maupun tujuan non akademiknya. Cuma masukkan aja, oke. Misalnya kita ngambil ekstra itu, biasanya kalau dari dulu paling hari Jumat Sabtu biasanya kita ambil ya. Kalau sedikit tidaknya kalau kita ngambil hari Jumat, misalnya kalau nggak di hari jam pertama atau jam kedua, itu bisa kita laksanakan misalnya kayak pramuka. Atau enggak pagi harinya, boleh kita ambil di sana. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan jam pelajaran apa yang anak-anak selanjutnya. Kalau di hari Sabtu, bisa juga kita ambil selain ekstra pramuka, mungkin ekstra yang lain kita akan kasih ke anak-anak, mungkin seperti itu. Di hari Sabtu juga kita bisa memberikan ekstra kurikuler untuk anak-anak. Itu aja kan sekali dulu. Pengertian event ekstrakurikuler itu kan merupakan kegiatan di luar jam sekolah. Ya, maksudnya jam pelajaran, tapi masih dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan tersebut itu dilaksanakan apa namanya? Tentunya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki anak-anak. Dan mesti kan pramuka, ya. Dan mesti pramuka, dan mesti nanti apa olahraga, kesenian, gitu kan? Kesenian, kan maksudnya kan? Kalau menurut dia kalau membuat pantun, membuat cerita itu termasuk nggak ekstra kan? Ya, membuat puisi, begitu ya. Bisa. Kan bisa misalnya ya, bisa. Mengembangkan minat dan bakatnya anak-anak di sana, kita kan bisa dari menilai di sana. Oh berarti minatnya dia sini, meskipun dia tidak berbakat, yang penting ada minat dulu kan gitu ya. Nah, itu artinya ada minat dulu, nanti di sana kita asah lagi anak-anak itu. Bagaimana caranya kita mengarahkan supaya minatnya itu, bakatnya itu menjadi minat, gitu loh maksudnya ya. Ya, dia sering juga. Nah, kata Pak Bu, biar tapi, nah kalau bisa nanti ke depan, yang sepertinya itu nanti juga dikembalikan kepada penduduk kelas masing-masing. Coba nanti kita membuat, nanti apa istilahnya, kayak angkat atau apa ya. Apa istilahnya kita serahkan kepada siswa, atau ya binat ya. Karena kalau memang kelas ada empat jam untuk mengambil bisa kita gunakan untuk ekstra intinya. Nah sekarang karena dia masa pandemi, otomatis itu tidak bisa kita lakukan. Harus kita cari kalau memang kita menjalankan ekstra harus di luar jam. Kemudian terkait ekstranya juga, misal nanti kira-kira yang bisa kita lakukan, misalnya bukan lebih banyak. Kemudian juga tadi mungkin lebih ke sastra ya. Sastra. Mungkin ada yang lain mungkin kan kalau pendidik dan tadi mungkin rencananya semester depan ya. Jadi ini sudah semua pertanyaan jawab nih. Jadi intinya pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa melaksanakan ekstra di masa sekarang ini. Karena yang lihat mohon maaf nih, tapi ya kan keadaan sekolah kan bener deh, kan memang tidak jalan ya, tidak ada kan gitu. Karena situasi juga nah, karena situasi kalau ada situasi mungkin kita di tahun pandemi ini 2 tahun dan kita semua sembilan jalan ya, sekolah, ya. Yang yakin sekolah kalau semua sebelum semua. Pandemi orang tetap terlaksana juga ya. Ya kan yang lihat masalahnya sekali itu ya. Itu yang coba lah gimana caranya kira-kira biar ada kan baik anak, selamat pagi. Pagi ya. Pertama, Bapak ucapkan terima kasih ya, karena anak sudah mau berkumpul di sini ya. Karena hari ini kita akan berdiskusi masalah yang sangat penting ya. Jadi Bapak kumpulkan dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah ya.
Nah, utamanya tentang ekstrakurikuler. Ya, jadi Bapak punya satu pertanyaan ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana kita dapat melaksanakan ekstrakurikuler ya, di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah, artinya begini. Anak-anak sudah masuk nih. Tapi ada enggak yang kurang kira-kira? Apa yang tidak ada sekarang? Jadi apa sampai tadi apa yang tidak ada? Ekstrakurikuler ada enggak? Selama masa pandemi ada? Enggak ada ya. Nah, itulah sekarang yang mau Bapak diskusikan sekarang. Kira-kira bisa enggak kita melakukan ekstrakurikuler? Bisa enggak? Siapa namanya? Mila. Mila bilang bisa. Yang lain gimana? Bisa juga. Kalau bisa, bagaimana kita melakukannya? Punya gagasan ya, kalau ada ekstra nanti dilakukan sepulang sekolah. Setuju? Nah, jadi Bapak simpulkan bahwa bisa melaksanakan ekstra di masa pandemi ya, apalagi sekarang sudah tatap muka penuh, walaupun belum pernah sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan ambil pelajaran ya dari kegiatan-kegiatan ekstra yang sudah berlalu, yang sudah pada tahun-tahun sebelumnya ya. Bapak punya pertanyaan. Apa program ekstrakurikuler yang paling anak minati? Ada gambar siapa namanya? Hah? Adi Suta. Ada gambar. Itu tabuh ya. Nah, sekarang kita akan menggali mimpi. Tanyanya sini, seperti apa bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat kita lakukan sekarang ini, ya, masa sekarang ini, di masa pandemi ini? Hah? Menari. Pak tulis ya. Menari. Kedua ketentuan ini kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan nih?
Hari bisa. Terus? Bisa. Bisa jaga jarak nih. Hah? Karena Bapak lihat susah ya, karena kan berhubungan tuh karena banyak di sini. Ya. Sabu? Ya. Nulis? Ya. Berarti yang tersisa adalah Bapak nih? Menari. Berarti tersisa dua ya, menggambar dan menulis. Nah, kira-kira yang mana nih yang akan dilaksanakan, menggambar atau menulis nih? Hah? Ada yang menggambar, ada yang menulis. Nah, ini bisa kita padukan ya. Nanti bisa kita padukan. Nah, nanti kita bisa padukan. Yang suka menggambar, nanti dia bisa menggambar dan menulis. Nanti menulis, ya. Jadi Bapak punya pilihan seperti ini. Kita padukan ya, menggambar dan menulis itu dalam satu ekstra. Namanya ekstra sastra bagaimana? Ekstra. Kurikuler sastra. Nah, dari ekstra sastra ini nanti anak-anak belajar menulis, membaca, melihat. Nanti juga bisa menggambar, karena dalam sastra itu ada namanya apa namanya termasuk sastra? Ada? Hah? Membaca apa? Yang termasuk sastra apa? Ya, bagus, puisi. Nana bisa belajar menulis puisi nanti. Ya, saya menulis puisi, kan gitu ya. Nah, nanti dengan adanya ekstra ini, ya, dan Nana akan menghasilkan apa? Yang pertama apa? Puisi. Puisi yang paling mudah ya, puisi. Jadi Bapak ajarkan buat puisi nanti. Cerita pendek juga bisa ya, berdasarkan pengalaman bisa. Kemudian nanti kalau sudah ada karya, nanti kita pajang di papan pajangan, deh. Pasang di web sekolah, ataupun nanti kita buat buku. Ya, sehingga anak bisa baca nanti. Ya. Baik. Hasil diskusi kemarin bersama siswa. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, setelah kemarin kita berdiskusi terkait dengan program yang dapat kita lakukan masa pandemi ini, utamanya tentang ekstrakurikuler. Ternyata banyak masukan dari anak-anak ya, tentang masukan ekstra-ekstra yang diinginkan oleh anak-anak. Misalnya seperti tabu, menari ya, sepak bola, menggambar, menulis. Nah, dengan beberapa pilihan yang diberikan anak, nanti yang memberikan pilihan mengingat situasi, karena kan masih walaupun sudah datang muka penuh, tapi nyatanya masih terbatas gitu. Dan harus mengakui protokol kesehatan. Utamanya tidak boleh berkumun gitu ya, tidak boleh berkumun. Nah, makanya ekstra yang digunakan sebisa mungkin tidak berkumun. Nah, makanya jangan khawatirkan, karena kebetulan ada yang mengusulkan menulis sama menggambar, ada yang mengusulkan menulis dan menggambar. Nah, jangan khawatirkan di menulisnya termasuk juga nanti menggambarnya masuk. Nah, karena di menulisnya tidak hanya menulis, jadi kita sudah mengembangkan ke membuat karya, Pak. Jadi yang tawarkan di apa ekstra sastra. Nah, sastra ke nanti Rana bisa menulis puisi, ya, membaca puisi, menulis cerita pendek. Nah, jadi kan menulisnya masuk enggak, Pak? Pasti sudah bukan hanya menulis, belajar menulis lagi, tapi sudah ke pengembangannya. Nah, dengan setelah yang tawarkan seperti itu, akhirnya Rana setuju untuk setuju kalau kita membuat ekstra sastra. Nah, dengan nanti selain menulis juga ada menggambarnya. Nah, menggambarnya itu nanti ketika misalnya membuat puisi atau membuat cerita, tidak memerlukan gambar, nanti yang suka gambar itu menggambar. Jadi semua minat kita tersalurkan. Di kedepannya kita juga akan ajarkan untuk membuat cerpen. Nanti ada karyanya berupa puisi yang bisa dipajang di papan pajangan.
ataupun di web sekolah, ataupun nanti kalau misalnya sudah cukup karya-karya siswa yang buatkan buku antologi. Jadi karya bersama. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak sudah meminta perwakilan 5 orang ya. Siapa kemarin yang ikut diskusi? Mereka sudah ikut diskusi ya. Nah, kemudian disepakati bahwa kita akan melaksanakan sebuah ekstra kurikuler, yaitu pembelajaran di luar jam pelajaran ya, yaitu ekstra sastra ya. Ada yang ikut? Mas Pak? Bagi yang mau saja ya, jangan ikut-ikutan teman ya. Yang mau saja ya. Karena nanti kan anak-anak harus belajar di sana ya. Nanti tidak senang dipaksa kan tidak bisa buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benny sama Firman ya. Masih puasa kan? Masih ya. Semoga puasa yang lancar ya. Nah, mana pada siang ini kita akan mulai ekstra sastranya ya. Dana yang sudah terdaftar sudah kumpul semua ya. Nah, kita akan mulai ya. Sudah dibaca? Sudah dibaca ya. Kita akan mulai dengan menulis apa? Menulis puisi. Apa itu puisi? Bapak baca di sana. Apa itu puisi? Bisa. Ungkapan perasaan. Perasaan penulis ya. Ungkapan perasaan penulis. Atau bisa juga ungkapan hati penulis ya, dengan bahasa ya. Padat. Apa lagi? Singkat. Apa lagi? Lagi jelas ya, dan kata-katanya bias, imajinatif, penuh makna. Ya, tahunya secara umum dulu bagaimana dia? Indah apa enggak? Terus bunganya bagaimana? Saya bunga ini secara umum lapangan ini kan bisa juga. Nih. Lapangan ini apa fungsinya? Untuk anak-anak apa fungsinya lapangan ini? Setiap hari anak-anak berbuat apa di sini? Baik, kali ini saya akan merefleksikan aksi nyata modul 3.3 yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya mulai dari perasaan saya saat merencanakan aksi nyata ini. Saat melakukan perencanaan ya, untuk melakukan aksi nyata ini, saya merasa tertantang ya, untuk membuat program yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang kedua, perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata. Saat melaksanakan aksi nyata, ya, saya merasa senang karena telah mampu melaksanakan program yang berpihak pada murid, yaitu dengan melaksanakan program ekstrakurikuler sastra. Nah, kegiatan ini saya laksanakan ya berdasarkan suara dan pilihan murid. Nah, saya juga menjadi termotivasi
untuk selalu berinovasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpihak pada murid lainnya, ya, dengan tetap memanfaatkan segala potensi atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, pembelajaran dari aksi nyata. Melalui aksi nyata ini, saya belajar bahwa sangat penting memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam menyusun program yang berpihak pada murid. Penting juga untuk memanfaatkan aset utama sekolah sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan perubahan positif bagi sekolah. Nah, refleksi yang terakhir yaitu perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Di masa yang akan datang, ya, saya akan selalu menerapkan ilmu yang saya peroleh di modul 3.3 ini, terutama dalam merancang dan melaksanakan program yang berpihak pada murid, sehingga murid saya mampu mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri mereka. Sekian refleksi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.